Assalamualaikum semua. Apa kabar? Berjumpa kita lagi dalam channel Cik Kia dan Family. Kami akan membawa anda semua ke Kuala Selangor, kabin yang terletak di Kuala Selangor Rainbow Village. Ataupun jika diterjemahkan, kita panggil kampung lagi Kuala Selangor. Sesuai dengan namanya, tempat ini dicat berwarna-warni, nyala dan menawan. Lihatlah macam-macam ada di sini. Tanya kepada pemilik dan warga Kuala Selangor Cabin Camp kerana kebanyakan barang-barang di sini nampaknya dibuat daripada barang yang terpakai dan kisar semula. Wow, cantik! Jalan ini dicat berwarna-warni. Si kecil mahu melaluinya banyak kali. Kami sukalah pemandangan di sini. Ada sampan, ada cincin air, ada itik tengah berenang. Soknya! Nanti kami nak ambil gambar di sini sebab menarik sangat tu. Tak apa yang saya suka di sini. Kalau tanya saya, mestilah saya jawab semuanya. Rumahnya ada macam-macam. Saya plan saya nak menginap semua rumah di sini. Permainan pun ada macam-macam. Saya tak sempat nak cuba semua hari ini. Sayang sangat. Jom tengok kami meluncur di sini, gaya juga tapi reda sajalah. Sedia? 1, 2, 3, mula! Selepas bermain, kita pulangkan semula. Satu lagi, tempat ni cun sangat. Tengok, tengoklah kat pokok tu boleh nampak hiasan yang kreatif. Lepas tu ada banyak jenis haiwan. Ayam pun ada banyak jenis. Saya suka pelbagai permainan ada di sini. Baru saya tahu, rupa-rupanya saya terpakai ini boleh digunakan untuk pelbagai jenis permainan.
Rame lalu situ. Ide pun ada. Inilah antara haiwan yang saya nak ceritakan hari ini. Yang lain-lain kita ceritakan dalam episod lainnya. Rusa adalah haiwan herbivor yang berkumpul sama dalam kumpulan cervidae. Kawan-kawan rusa dan itik ada berapa kaki? Cuba tengok dalam video ni. Kawan-kawan sudah ada jawapannya. Oh ya, jika rusa adalah haiwan herbivor, itik pula adalah haiwan omnivor. Susah juga. Tengok tu macam-macam jenis permainan saya ada di sini. Kita cuba-cubalah. Seronoknya abang saya main. Inilah yang kami nak naik sangat-sangat dari tadi. Kereta api sambil mengelilingi Godzilla hijau yang diperbuat daripada tayar lama. Untuk naik kereta api ini harganya RM5 sahaja. Nanti saya sambung cerita dalam video lain ya. Jumpa lagi. Bye.